Bingkai literasi kepemiluan. Sebenarnya, difabel adalah bentuk yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Kondisi inilah yang disebut dengan difabel. Sederhananya, difabel adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan baik fisik maupun mental, mengalami kesulitan untuk melakukan peran tertentu. Lah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri seseorang yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Karena Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak sebagai sesama manusia. HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas. Pertanyaannya, sudah sesuaikah hak yang diterima oleh kaum difabel? Kalau boleh saya jawab, belum. Karena dalam praktiknya para penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya, dan terhalang dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Walaupun telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang mana negara telah memberikan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan bagi penyandang disabilitas. Lalu, bagaimanakah peran kaum disabilitas dalam berdemokrasi? Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik. Tak terkecuali, kalangan penyandang disabilitas, hanya saja keikutsertaan mereka dalam akses partisipasi politik masih seringkali menghadapi beragam masalah. Meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum, pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu atau pemilihan memang merupakan ruang politik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal itu, bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas, penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama, yaitu hak dipilih dan hak memilih. Pada dasarnya, tentunya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam kondisi ketidaksempurnaan, kondisi tidak sempurna baik fisik maupun mental. Maka dari itu, kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas
dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hak berpolitik. Pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan merupakan wujud implementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain. Karena pemilu ataupun pemilihan adalah perayaan terbesar dari sebuah negara dengan sistem demokrasi, di mana pesta rakyat harus benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka sewajarnya segala bentuk ketentuan yang mampu mengurangi kemewahan pesta demokrasi dapat disingkirkan, termasuk adanya ketentuan yang akan memungkinkan menghadirkan diskriminasi hak memilih maupun dipilih dalam proses pemilu.